Sekelompok ilmuwan dan engineering di Amerika Serikat sedang bersiap mengirimkan komponen pertama dari magnet terkuat di dunia ke Prancis. Magnet ini diklaim lebih kuat dari medan magnet bumi. Magnet yang dikenal sebagai senter serenoid ini akan membantu menggerakkan reaktor fusi nuklir canggih untuk matahari buatan. Ia akan menjadi jantung dari reaktor fusi terbesar di dunia, International Thermonuclear Experimental Reactor atau ITER. Eksperimen tokamak internasional ini melibatkan 35 negara dan bertujuan untuk membuktikan kelayakan fusi nuklir berkelanjutan untuk menciptakan energi bersih. Sentra serenoid akan menjadi jantung dari reaktor ITER karena memungkinkan tim ilmuwan untuk mengontrol reaktor fusi nuklir yang biasanya tidak stabil. Fusi nuklir telah dicapai di dalam beberapa reaktor tokamak sejak tahun 1950-an, tetapi hanya berlangsung selama beberapa detik pada suatu waktu. Fusi nuklir menjadi pilihan yang layak untuk menghasilkan listrik, dan reaksi ini harus dipertahankan pada tingkat konstan serta membutuhkan lebih sedikit energi untuk menghasilkan daripada yang dihasilkannya.